saat-saat bersama Ramadan adalah saat-saat yang harus kita wujudkan, kita gunakan di kehidupan bulan Syawal ini. Bagaimana saat-saat ibadah kita di sana? Salat kita, puasa kita, sedekah kita, bacaan Quran kita dan beragam kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan kepada kita di bulan itu. hamba-hamba Allah yang memahami dirinya terancam dan tidak merasa aman akan betul-betul memperhatikan perkara ini. Apalagi saat kita melihat diri kita saat ini. Di antara manusia ada yang kondisinya saat ini sudah bertolak belakang dengan kondisi Ramadannya. Ada yang berubah, 80 persen, 50 persen. Perubahan itu sangat kita pahami, sangat kita ketahui. Mudahnya berpuasa, tapi saat ini kita pahami diri kita, masih ada Syawal yang belum selesai. ringannya melangkahkan kaki ke masjid tapi saat ini kita sangat memahami diri kita beratnya untuk datang ke masjid salat malam bisa kita wujudkan guna meraih pahala salat semalam penuh tapi sangat kita pahami kondisi kita saat ini hampir tidak salat malam Bahkan betul-betul tidak solat malam sudah merasa aman. Sementara kondisi kita sudah terbalik, sudah berubah, jangan merasa aman.